Salahkah ku menuntut mesra? Bagus, lagunya bagus banget. Ini pasti bikin kuantis penasaran. Lagi menjelang kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Aduh, bagus banget. Bagus banget ya. Badai buah telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu. Jasmine. Asal tahu aja, Jasmine itu bunga kesayangan saya. Jasmine, asal tahu aja, Jasmine itu parfum kesenangan saya. Jasmine. Lu umurnya berapa, sorry? 17 tahun. Ya. Wow. Untuk 17 tahun bisa bercerita melalui lagu itu buat gua tuh spesial banget. Silahkan tinggal lu pilih aja nih dua orang nih kira-kira tunggu mana yang bisa berebut hati ya. Kira-kira. Mami Titi ada yang mau diomongin gak? Saya sih saranin kamu ke Coach Anggun. Gak ada basa-basi. Gak ada basa-basi langsung kayak gitu ya. Gak ada. Buat saya kamu cocoknya di Coach Anggun. Terima kasih, Mbak Titi. Aduh. Girl power tuh udah bosen. Itu gak mungkin bosen tuh. Girl power tuh satu kayak filosofi yang harus selalu kita junjung tinggi. Kok gak support mainstream? Gak support girl power? Laki-laki macam mana kamu? Ya kan? Harus support dong. Kamu lu sama gue kenapa ya? Ya kan sama lu aja. Oke, kalau gitu. Baik. Yasmin. Iya. Tadi kenapa saya tekan tombol pertama? Tadi berapa kali saya merinding? Demi Allah. Saya berapa kali ada berapa part yang kamu bilang, "Ah, gus bang berapa kali dan please saya betul-betul membutuhkan kamu di tim saya." I love you so much. I love you. Ingat deh di kita. Seumur anak gua ini. Ya, aku bilangnya I love you so much. Gak mau, gue pengen tetep. Please, lu harus. Wah, ini gak pernah terjadi nih. Jangan merasa gak enak. Gak apa-apa kalau ditolak. Gak apa-apa kok. Coba Coach Arman, coba mohon kembali lagi. Jangan dianggap gak sopan. Jangan begitu, bikin terus. Kalau titik boleh di sini gini terus. Lihat tuh, Coach Arman. Lihat tuh hasil itu, lihat. Lu jawab langsung pecah ke bawah tuh, ya Allah. Begitu besarnya energi gua terhadap dia. Jadi di sini. Jangan. Duduk, boleh. Jangan. Ya, oke. Okay. Ini Jasmine. Waduh. Kalian aja. Lu kita salah nama gua di sini. Yang memang benar yang seperti Coach Arman bilang tadi, bahwa semenjak hari pertama, kok kamu ini apa sih? Ini kayak foto keluarga.
No, apa-apa nih? Sejak hari pertama itu penyanyi-penyanyi yang nyanyi di depan kita, tuh mereka tuh kayak semacam kayak bikin atletisme vokal. Kompetisi lah ya. Kompetisi banget. Akrobatik. Iya, akrobatik. Dan kamu tuh nyanyinya santai dan segala sesuatu itu. Jadi aku terus terang dari tadi tuh gak mau sebenarnya. Memang kamu kan udah mencet duluan. Yep. Aku tuh benar-benar kepingin nikmatin sampai akhir lagu. Dan begitu aku balik, aku lihat kamu main gitar. Ini tuh salah satu kelebihan buat aku penyanyi itu memang sebisa mungkin kalau bisa memain satu instrumen itu sangat lebih bagus. Dan kamu kayaknya tuh package-nya tuh komplit sekali. Dan aku tuh terus terang benar-benar suka sekali dengan tipe suara kamu yang gak harus jungkir balik dengan teknik vokal, tapi ternyata kamu kuat sekali. Betul. Dan menunjukkan kekuatannya dengan cara ini. Sangat feminin cara kamu menyanyi. Ya, kayak seru sendiri di sini ya. Terus. Sangat feminin banget karena buat aku tuh kekuatannya perempuan, Sang Dewi. Perempuan itu enggak harus ditunjukkan dengan kelebihan yang sangat frontal tapi dengan cara sehalus ini. Kamu keren. Ya, bisa ya cuma. Gini. Yasmin tuh kalau misalnya dikasih lagu ya, terus rekaman gitu ya. Recording terus ada karya di Indonesia, berhayal untuk mendapatkan sebuah penghargaan nggak dari Anugerah Musik Indonesia mungkin atau di Malaysia ada apa? Anugerah Planet Music atau Singapura. Itu salah satu sebuah mimpi saya. Ya. Wah, ada apa nih? Oh. Wah, bohong. Aduh, asli. Oh ini sebelum oh my god. Gampun pakai ada SPG-nya loh. Spesial ya. Asyik, terima kasih. Heeh. Maksudnya dipinjemin. Ini buat Gigi Media Corp Anugerah Planet Musik 2008 lagu terbaik. Wow. 11 Januari dan sebagainya. Buat Gigi ya, buat Gigi. Kali dua. Cuman mau garis bawah aja. Ini AMI Award sebenarnya banyak ya pialanya di situ tapi terlalu berat, terlalu banyak. Ini yang tahun 2003. Ini Gigi juga ya? Gigi ya. Iya kan gua belum solo. Oh iya. Pas solo. Yang solo belum dapat. Pas solo baru single pertama langsung dapat AMI. Siapa yang bikinnya? Yang bikin. Tapi kalau yang nyanyi bukan saya? Belum. Jadi udah bawa piala ya. Pengalaman tuhnya ya. Piala Asia Tenggara. Ini Asia Tenggara lah ya. Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Planet Music. Saya pengen banget kalau masuk tim saya berbagi pengalaman untuk kamu dapat penghargaan seperti ini. Sudah selesai? Sudah. Oke. Okay. Jasmine, aku yang award itu sudah punya dua-duanya, ya. Emmy Award sudah. Terus Anugerah Planet Tapi juga sudah. Tunggu dulu. Gak ada barang, gak ada foto, hoax, betul? Hoax. Lah, Indonesia gak punya hoax, bukan hoax. Nanti saya kirimin fotonya, soalnya di rumah jauh sekali rumahnya, rumahnya nggak di sini. Tapi yang satu Coach Arman nggak punya, coba Coach Arman, yang satu Coach Arman nggak punya adalah World Music Award. Sebenarnya aku gak mau yang ngumbar-ngumbarin kayak gini. Tapi berhubung sebelah sini mainannya udah kayak gitu. Ya kan? Yang nyata-nyata aja, Indonesia aja. Yang itu juga udah punya. Sama sih sebenarnya. Oke, silakan. Cuma lebih dikit. Lu dong yang mempersilahkan. Udah ya, Bapak Ibu udah ya. Tunggu. Yang pasti untuk saat ini Jasmine, saya tim Anggun. Selamat pilih. Sekarang pilih tim Arman apa tim Anggun, silakan. Jasmine milih. Sekarang pilih tim Arman apa tim Anggun, silakan. Tim Anggun.
Tim Anggun! Tim Anggun! Jasmine ingin bilang terima kasih dulu untuk Coach Arman. Sudah memencet tombol. Nah, biasanya udah dimakasih. Biasanya yang disebutin duluan gak dipilih. Kalau udah pasti itu yang pertama. Gak dipilih. Kita pegang satu-satu yuk. Pegang satu-satu yuk. Ayo. Oh, berat-berat dibawa ke rumah. Bagus banget LED-nya. Dia belum selesai, belum selesai. Belum selesai. Terus lanjutin. Ini pasti ada tapinya nih. Jasmine milih Coach Anggun. Susah kalau cewek ketemu cewek tuh, aduh. Iya, selamat ya Jasmine, selamat ya. Selamat lu sih pakai bawa-bawa. Oh my god ya. Oh. Oh my god. Aku yang makasih ke kamu. Ini dia nih. Pilihan penonton tepuk tangan untuk Coach Arman. Tungkem. Ya. Terbukti kan tim Anggun enggak main-main performanya. Dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke? Okay? Bye.